Berdasarkan fakta hasil penyidikan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan hari ini dan gelar perkara yang dilaksanakan hari ini, penyidik setidak-tidaknya telah mendapatkan dua alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHAP serta didukung dengan barang bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dengan demikian, penyidik telah dapat meningkatkan status hukum saudara BS dan saudara TR menjadi tersangka. Oleh sebab itu, untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara BS dan saudara TR, penyidik melakukan satu penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!